Ternyata di Indonesia ataupun di Solo ini guys, antusias masyarakatnya kepada minuman-minuman seperti ini sama dimsum itu sangat-sangat antusias sekali guys ya. Nah di Indonesia itu namanya es sari buah ya guys ya. Kalau mau saya tulis air balang itu takutnya malah mereka nggak tahu tuh apa. Gimana Jo? Enak, rasanya enak ya? Manis segerat ya? Wah mantap. Recommended ya. Recommended. Mantap. Oke. Okay. Habis nih, burung. Habis tuh guys. Tuh guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, masih eksis guys di hari puasa keberapa ini, kita masih jualan guys. Di sini sudah ada dimsum. Dimsumnya ini alhamdulillah tiap hari tuh habis guys, dan juga untuk apa namanya itu air balangnya juga enak kan. Nih customer pertama ini. Sering beli sini, Mbak? Oh, baru aja. Semoga besok bisa dicoba lagi. Oke, guys. Ini kita udah cek-cek nih, guys. Nah, ini ada dimsumnya, guys ya. Teman-teman bisa lihat dimsum kalau di sini itu siomay. Ini ada dimsum juga, Kak. Nah. Oke, mantap, guys. Di sini alhamdulillah antusias. Kita buka pertama kali. Makasih, Mbak. Nah, ini pada repot nih guys. Alhamdulillah guys. Ini masnya juga pembeli kedua. Mantap suasananya di sini guys. Ini ada Masjid Amanah di situ. Teman-teman kalau nginep di sini ya di Kriya Amanah Jajar ini. Nah, ini penampakan dari luar. Alhamdulillah ya bisa dilihat bersih guys ya, karena kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kita didik karyawan kita itu, anak-anak kita, supaya lebih mengutamakan kebersihan ya, pelayanannya juga gitu. Marhaban ya Ramadan. Nah di sini guys, nah ini tempat parkir bisa jadi 4 mobil di sini. Untuk di sini 4 mobil ya guys ya, sekalian review lah. Nah terus masuk ke sini, teman-teman bisa masuk. Ini kurang rapi dikit nih. Nah, teman-teman bisa masuk di sini. Ini ada lampu-lampu juga, jadi kalau malam nyala kalau ada orang lewat. Ini ada pondok pesantren di sini, guys, pondok pesantren Putri. Nah, di sini bisa muat 1 2 3 4 5 sampai 6 sampai 8 mobil ya, guys, ya di sini. Nah, di situ, guys. Masya Allah. Bersih ya, guys, ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman bisa nginep di sini semalam itu 150.000 aja. Itu sudah dapat welcome drink. Kalau bulan puasa nanti ada paket tertentu, paket sahur ataupun paket berbuka gitu guys. Mantap. Ini hari keberapa ya guys ya? Ini udah tanggal berapa ya guys ya? Tanggal berapa mas? 26 guys. Sudah berapa hari kita jualan nih mas? 2 minggu guys, alhamdulillah kita udah 2 minggu jualan. Dan ini kita yang baru, kemarin kita buat baru guys, es pink lava dan juga coklat. Coklatnya kemarin kan ada yang komen nih ya kan, ada yang ngasih saran jangan Milo Cak, sekarang kita pakai coklat guys ya, jadi tidak pakai Milo lagi guys. Mantap. Nah kita bisa lihat di sini ada apa, ada cincau, ada jelly ya, mantap. Ada saus, apa lagi? Oke, mantapnya di dimsumnya guys. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini suasananya. Oke, kita lanjut. Kita shoot orang-orang yang beli di sini guys. Oke. Alright guys, sambil mantau, alhamdulillah nih datang lagi guys mbak-mbak ini guys yang beli es apa namanya, es pink lava dan coklatnya guys. Gak tahu, semoga beli dimsum sih guys ya, alhamdulillah. Ini saya shootnya jauh aja, kalau dekat gak enak sama orangnya guys ya. Mantap gitu guys, alhamdulillah. Semoga berkah guys ya, selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman semua. Ini banyak orang lewat ya, banyak orang lewat. Nah ini nih pelanggan setia kita nih guys, adik-adik ini guys. Dia suka banget sama coklat tau gak.
Nah, kemarin nggak jualan coklat, guys. Kemarin tuh jualan belewah dan adeknya nggak beli. Nah, sekarang ada coklatnya, giliran adeknya beli nih, guys. Mantap. Pokoknya seneng lah jualan kayak gini, guys. Ya, tuh ada lagi yang datang lagi, guys. Ini beli siomay, beli itu. Ternyata di Indonesia ataupun di Solo ini, guys, antusias masyarakatnya kepada minuman-minuman seperti ini sama dimsum itu sangat-sangat antusias sekali, guys, ya. Mantap banget tuh, guys, rame, guys. Alhamdulillah. Tuh istri saya lewat, guys. Masya Allah, alhamdulillah, guys. Ini berkah Ramadan, alhamdulillah. Mantap. Kita bisa lihat di sini bagaimana antusiasnya ngantri di situ tuh. Bismillah, semoga sebelum maghrib udah habis. Amin. Kita shoot nanti, guys, ya, detik-detik terakhirnya, guys, ya, penghabisan. Oke, mantap. Oke, guys, datang lagi, guys, pemuda-pemuda. Tuh satu lagi antri, guys. Tuh datang lagi langganan kita, guys, beli dimsum tuh. Ada lagi, guys. Masya Allah, masya Allah, senang sekali kalau berjualan seperti ini, guys. Kemarin itu alhamdulillah juga, alhamdulillah, ya, pas es belewa itu antusiasnya rame. Ada yang bilang, eh, sama kayak itu, katanya, zaman-zaman dulu katanya rasanya. Terus yang sekarang itu coklat sama pink lava, guys. Mantap banget. Alhamdulillah. Nah, ini wah kan beli dimsum. Kalau mas-masnya itu emang beli dimsum, guys. Kemarin itu dia itu sampai bilang, "Mas, ditambahin dong dimsumnya," gitu. Karena nggak kebagian dia, guys. Sebelum maghrib udah habis. Alhamdulillah. Ini pada bahagia nih, bapak-bapak mau berbuka puasa, guys. Alhamdulillah. Tuh ada coklat, terus ada pink lava juga gitu, guys, ya. Nah, di Indonesia itu namanya es sari buah, ya, guys, ya. Kalau mau saya tulis air balang itu takutnya malah mereka nggak tahu itu apa. Oh, ya. Tapi sebenarnya boleh aja kita tulis air balang gitu. Yang penting kan tahu penampakannya. Nanti deh kita bisa buat beberapa macam kayaknya. Karena kemarin saya kegedean, guys, belinya itu 30 liter. Nanti kita mau 4 rasa atau 5 rasa aja. Tapi yang 15 literan aja, guys. Jadi itu lebih banyak apa namanya variannya nanti, guys. Mantap, guys. Nah, itu borong itu, guys. Itu mbak-mbaknya itu borong, pecinta banget itu untuk apa namanya dimsumnya dan juga air esnya. Kayaknya dimsum aja tadi dia beli. Mantap sih, guys. Good job. Oke, guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah, guys. Datang lagi satu, guys. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gak nyangka ya, orang berniaga itu ternyata nggak disangka-sangka. Kadang sepi, kadang rame. Tapi sekali rame, habis gitu ya, guys, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Intinya banyak banget ya, daripada orang-orang itu yang apa namanya itu beli gitu loh. Alhamdulillah, jadi saya senang juga gitu. Saya lanjut nanti insya Allah setelah Ramadan juga kita akan jualan di depan sini, guys, ya. Sepertinya di depan sini kita jualan lagi, tapi pakai boot, guys, nggak pakai ini, guys. Hey Salman, apa kabar? Baik. Suka Upin Ipin nggak? Nggak suka. Game apa? Upin Ipin. Salman suka nonton Upin Ipin nggak? Nggak. Oh ya udah. Guys, alhamdulillah, guys, datang lagi, guys, datang terus. Alhamdulillah nih, beli dimsum ini ibunya, guys, sudah langganan dari kemarin-kemarin gitu, guys, ya. Alhamdulillah. Nah, dimsumnya itu memang kalau menurut tes saya ataupun rasa biasa aku makan itu enak, guys. Anget-anget terus di apa buat hidangan buka puasa gitu, guys. Enak pokoknya, mantap. Oke, makasih buat semuanya yang sudah nonton video ini sampai selesai, ya, guys, ya. Ini kita akan shoot lagi. Habis ini kita shoot lagi. Semoga nggak hujan, guys. Ya Allah, guys. Mendungnya gelap banget, guys. Ya Allah, guys. Tapi kemarin hujan itu alhamdulillah habis juga sih, guys. Alhamdulillah, doa daripada teman-teman sekalian. Oke, lanjut ke video selanjutnya nih, guys. Oke, okay, guys, alhamdulillah, guys, datang lagi untuk beli dimsum, guys, ibu-ibunya. Hampir saja crash. Mobilnya tiba-tiba mau belok tapi nggak letting dulu, guys.
nggak rating dia guys. Itu yang bikin apa namanya orang terkejut-kejut, makanya ada klakson guys ya. Nah, mantap. Makasih Bu udah belanja di gerai kami. Mantap guys. Nah ini kita pengisian es batu lagi guys, karena tadi itu kurang es batunya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita nantikan selanjutnya guys untuk shoot di penghabisan, titik-titik penghabisan nanti guys. Mantap. Datang lagi satu guys. Ini kayaknya coklatnya laris ya guys ya. Alhamdulillah. Terus untuk dimsumnya ini kita cek tinggal berapa nih guys. Dimsumnya Bu. Wah mantap nih guys. Mantap. Oke guys, tadi pas saya sampai di sini guys, ini kan saya baru dari rumah guys ya. Ternyata itu sudah ada yang beli tuh mbak-mbaknya lagi, dan tadi ada lagi pakai motor lagi guys ya. Oh my god. Jadi udah mulai. Waduh, udah tipis guys. Waduh, udah menipis guys. Oke, tadi udah datang esnya. Oh belum, kita masih ngantri nih guys ya untuk esnya katanya tadi. Mantap, udah berapa habis? 8 cup guys, tadi baru 4, berarti udah ada 4 orang ya, 4 orang beli. Mantap. Oke guys, Masya Allah. Nih kedatangan pelanggan setia nih guys. Ini juga emasnya biasa beli di sini juga guys. Alhamdulillah, mantap. Dan udah tipis guys. Nah kita bisa lihat itu pink lavanya sudah mau habis. Ini guys pink lavanya sudah detik-detik terakhir. Coklat oke. Okay. Jo, sini Jo. Kemarin udah beli ya? Udah diam-diam tapi. Kenapa diam-diam belinya? Ya diam-diam biar seru ay. Gimana Jo? Enak, rasanya enak ya? Manis sekerata. Wah mantap. Recommended ya? Recommended. Mantap. Oke. Okay. Habis nih, borong. Habis tuh guys. Tuh guys. Mantap. Nah ini detik-detik terakhir karena pink lava di sini itu favorit banget Jo. Udah banyak banget, jadi udah ya udah tinggal penghabisan kayak gitu Jo. Tiap hari kayak gitu Jo. Gambar lagi deh. Enggak dong, udah segitu doang. Kita emang stoknya segitu sehari. Enggak lebih, enggak kurang gitu. Pasti habis. Yaps. Habis senang. Habis dong. Iyalah tambahin esnya. Tapi rasa masih tetap oke kok. Meskipun titik penghabisan gitu. Ah. Ini penghabisan dari pink lava guys. Coklatnya masih itu guys ya. Karena peminat dari pink lava itu ternyata banyak banget. Kalau yang coklat ini kadang habis, kadang enggak gitu guys ya. Tapi biasa sebelum maghrib Jo itu udah habis Jo. Datang lagi guys, tapi tinggal coklat ya udah guys. Kita lihat tuh guys. Waduh, ini rame banget ya guys ya. Alhamdulillah. Nah itu bapaknya baru datang lagi dan beli apa nggak tahu juga. Kayaknya coklat deh guys sama dimsum kayaknya. Mantap. Saya mantau dari sini aja guys. Lumayan jauh kan, tapi saya seneng mantau dari jauh daripada deket-deket itu kayak keramaian nanti di sana gitu gak enak. Nah itu istri tuh guys. Nah ternyata beli coklat guys. Nah istri yang ini yang ngeladenin itu guys. Mantap. Itu adiknya istri guys yang tengah itu. Ada lagi datang guys. Masya Allah. Alhamdulillah. Berkah. Dimsum.